karakter ya gitu. Lagi lucu lah pastinya, lagi lucu-lucu, lagi gemes-gemesnya, lagi banyak kebiasaannya. Cuma memang kemarin kondisinya kurang baik ya, mungkin kelelahan. Tapi sekarang udah mulai berlatih, alhamdulillah. Ya mungkin kalau kata orang tua dulu, biasa kalau lagi sakit ada kebiasaan baru nanti kan. Sekarang udah mulai ngerti lah, diajarin. Kayak kemarin saya sempat story, saya minta dia untuk ngurut kaki saya kan, udah mulai pintar ngurut. Ya nanti lah mungkin abis ini kita mau buka klinik ya. Bang, berarti kalau mau bisa apa tuh ada perkembangan, dia panas dulu atau gimana bang? BBL ya, sakit kan? Kata saya, maksudnya ini kan kata orang tua dulu. Yeah. Tapi biasanya kan begitu, kalau mau bisa biasa panas dulu, demam dulu. Tapi termasuk panik juga nggak sih abang ketika anak sakit atau panas? Ya, panik lah, panik bagaimana itu kan? Anak semata wayang kita kan. Apalagi saya baru pertama kali jadi orang tua gitu, kita khususnya gitu. Jadi kita sendiri cukup kelabakan dan sangat khawatir pastinya. Gitu. Tapi kemarin saya sempat ngikutin saran-saran orang tua, memang katanya omongan orang tua itu manjur ya. Kayak misalkan cara kalau lagi demam kita harus skin to skin ayahnya dengan anaknya, nanti demamnya pindah. Makanya saya sekarang enggak bingung kan. Untuk usia sendiri udah berapa? Sekarang udah hampir 1 tahun. Karena bulan ini genap 1 tahun. Soalnya persiapan iya. Hah? Nanti saya tanya sama anaknya dulu ya. Tapi akan ada perayaan lah. JBL. Kita lihat aja. Cukup? Cukup.